Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh memerlukan beragam nutrisi agar tetap sehat dan pertumbuhan berjalan dengan optimal. Saat makanan sehat itu adalah 4 sehat dan 5 sempurna. Artinya, makanan itu yang kita konsumsi itu harus bersih dan memiliki gizi yang baik dan seimbang. Di dalam tubuh, makanan yang kita konsumsi akan mengalami proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Beberapa contoh pilihan makanan yang sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sayur-sayuran, lalu buah-buahan, daging dan telur, ikan dan makanan laut lainnya, yang terakhir ada susu. Ada beberapa manfaat makanan sehat. Yang pertama, membantu menurunkan dan mempertahankan berat badan ideal. Yang kedua, mengurangi risiko penyakit jantung. Yang ketiga, membuat tulang dan gigi kuat. Yang keempat, menjaga kesehatan kulit. Yang kelima, mengontrol gula darah. Yang keenam, mendukung kesehatan otak. Agar terhindar dari berbagai macam penyakit, kita juga mengonsumsi makanan sehat saja tidak cukup. Kita juga harus membatasi atau menghindari makanan yang tidak sehat seperti minuman dengan kadar gula tinggi, makanan cepat saji, makanan kemasan, makanan dengan kadar gizi yang tinggi, dan makanan yang mengandung banyak gizi. Semua yang telah disampaikan barusan adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga sehat tubuh kita. Tetapi semua itu harus dibarengi oleh olahraga. Jika kita menjaga pola makan dan menjalankan olahraga setidaknya 3 kali dalam seminggu, itu sangat cukup untuk membangun jiwa dan raga kita. Tidak perlu olahraga yang berat-berat, kalian cukup dengan jogging pagi ataupun sore, karena dengan ini tubuh mengeluarkan keringat dan sehat.